jamaah, salat Jum'ah, Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Prinsip dasar dalam beragama ini adalah kemudahan. Dan ini yang mesti kita ingat, mesti kita pegang. Ala innad-dina yusrun. Ketahuilah bahwasanya agama itu adalah kemudahan. Maka sengaja memberat-beratkan agama illa ghalabahu, maka pasti dia akan dikalahkan. Khatib ulangi, Nabi menegaskan orang yang sengaja beragamanya diberat-beratkan, memberat-beratkan cara beragama, maka dia akan dikalahkan bahkan oleh agama itu sendiri. Prinsip ini harus kita sadari bahwasanya banyak orang yang salah dalam bersikap ketika beragama. Justru dia mencari cara yang sulit, cara yang rumit dalam beragama. Padahal sifat asal beragama adalah kemudahan. Justru orang yang sengaja menampilkan cara beragama yang rumit, cara berislam yang sulit, sama saja dia sudah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Nilai-nilai Islam, kemuliaan Islam ini tertutupi oleh tingkah laku, perilaku umat muslim penganut Islam itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda untuk menunjukkan kemudahan dalam beragama. Beliau menegaskan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu, kata Nabi, memiliki 70 atau 60, kurang atau lebih. Di antara 60 dan 70 cabang. Fa afdaluha, cabang iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Ini pun sudah menunjukkan betapa mudah dan ringannya berislam itu. Artinya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, kita sudah menanamkan dan mengamalkan cabang iman yang paling tinggi. Itulah mengapa wirid yang paling utama, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, adapun cabang iman yang paling rendah, yang paling bawah, imatatul adza anit thariq, yakni menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan rintangan di jalan. Ada kayu dipinggirkan, ada batu disingkirkan. Ini merupakan cabang iman yang paling bawah, tapi dengan itu umat Nabi bisa masuk ke dalam surga. Ini sederhananya dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan berislam ini, jangan sengaja dibuat dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan gembirakan beragama ini, jangan membuat orang menjadi lari. Jadi cara beragama yang mudah, cara beragama yang menggembirakan, itulah yang diinginkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hanya saja tetap ada saja orang yang arogan, beragama dan mengatasnamakan agama tapi arogan, berislam tapi marah-marah, beragama tapi mengancam dan menakut-nakuti. Maka ini telah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Termasuk orang-orang yang sengaja memberat-beratkan ajaran Islam, seolah-olah masuk surga itu sulit sekali, seolah-olah ingin selamat itu berat sekali. Ini pun sebenarnya sudah memfitnah ajaran Islam itu sendiri. Justru Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan manusia yang merasa suci. Mengapa demikian? Dikarenakan subhanallah, hanya Allah yang maha suci itu. Tidak ada makhluk yang suci, tidak ada makhluk yang paling baik sendiri. Allah yang maha suci itu. Kadang-kadang manusia merasa paling bertakwa, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri, akhirnya Allah murka kepadanya dan Allah tak suka dengannya. Dikarenakan orang-orang yang merasa paling suci, merasa paling benar sendiri, berpotensi memberat-beratkan ajaran agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Jangan menganggap bertakwa sendiri, jangan menganggap baik sendiri. Wa a'lamu bimanittaqa, dikarenakan cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa itu. Itulah mengapa jamaah Jum'ah dulu ada segerombolan orang di zaman Nabi. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, bahkan mereka menghatamkan Al-Quran. Namanya Dzul Khuwaisirah dan rombongannya, Abdurrahman bin Muljam dan rombongannya. Mereka ini di zaman sahabat setelah Nabi wafat, mereka ini dari segi ubudiyah kalah para sahabat sekalipun. Salat berjamaah ke masjid paling rajin mereka, tahajud tiap malam paling rajin mereka, kemudian menjauhi maksiat paling istiqomah mereka. Tapi mereka dijuluki oleh Nabi Kilabun Nar, anjing-anjing neraka. Mengapa mereka dijuluki anjing-anjing neraka? Karena mereka merasa paling suci. Yang berbeda dengan mereka kafir semua. Mereka merasa paling iman. Yang enggak sepaham dengan mereka kafir semua, dan mereka halalkan darahnya. Ternyata ketika orang pada akumulasi kesombongan, merasa ada di pihak kebenaran, justru akan membuatnya menjadi tersesat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun min ummati. Jangan kaget, kata Nabi, jangan heran, nanti akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'una al-Qur'an, mereka fasih-fasih sekali membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian malah minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan kaget, kata Nabi, jangan heran, jangan pernah minder. Kalau kelompok itu sudah datang, kelompok yang merasa sudah mengkapling surga, yang dia merasa paling suci sendiri, orang lain kafir semua bagi mereka,
dan orang lain halal darahnya bagi mereka, bahkan mereka menyatakan diri memberontak kepada pemerintah yang sah atau negara. Fa idza kharaju faqtuluhum. Kalau kelompok itu sudah keluar, kata Nabi, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah orang yang berani memerangi mereka semua, karena mereka merasa paling beriman, mengkafirkan orang lain dan menghalalkan darah orang lain, dan atas nama agama berani memberontak kepada negara, berani memberontak kepada pemerintah yang sah. Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan memberontak kepada negaranya sendiri, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita ini muslim. Karena kita muslim, kita punya kewajiban menampilkan Islam yang indah. Kita punya kewajiban menampilkan Islam yang mudah. Jangan memberat-beratkan. Manusia bisa masuk surga hanya dengan menyingkirkan duri di jalan, apalagi perbuatan-perbuatan yang lebih lainnya. Artinya, jangan memberat-beratkan ajaran Islam. Sebaliknya, ketika kita memberat-beratkan ajaran Islam dan merasa paling suci, merasa paling beriman sendiri, justru merekalah yang akan binasa dunia sampai akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim.